kepada semuanya nih, pengunjung Mall Ciputra, bahwa Cikuno juga mereka memiliki intelijensi yang cukup tinggi. Kali ini, Dexa, si monyet hitam Dexa, si anjing poodle, akan berhitung matematika penjumlahan, pengurangan ataupun pembagian. Nah, namun sebelumnya di sini kami sediakan terlebih dahulu ada papan-papan angka. Nah, di mana nilai terkecilnya yaitu angka 1 dan nilai terbesar yaitu angka 10 ya. Oke. Untuk soal pertama, Mas Teguh, angka batunya ada berapa? 3. Silakan. 3 mau ditambah, dikali atau dibagi? 3 kali 7. Ditambah katanya. Ditambah berapa? Ditambah berapa? 5. Tambah 5 katanya. 3 ditambah 5, Dexa. Perhatikan soalnya. 3 ditambah 5. Oke, coba Dexa berapa? 3 ditambah 5. Benar ya, hasilnya 8. Nah, di sini mungkin itu hanya kebetulan saja, Mas Teguh. Masih ada yang belum percaya ya. Oke, maka dari itu satu kali lagi, satu soal lagi nih. Satu soal lagi, angka batunya berapa? 5. Kali ini 5 mau ditambah atau dikali? Dikali. Oke, berarti dikali 2 ya. Oke, baik Dexa, perhatikan nih. Kali ini soalnya perkalian, Dexa udah belajar ya tentunya. 5 dikali 2. Oke, harus betul loh Dexa, jangan malu-malu ini. Jauh-jauh dari Royal Safari Garden dan tepat sekali berhasil kembali dijawab soalnya yang kedua ya. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, ternyata benar ya. Di sini, bahwa anjing poodle juga memiliki intelijensi yang cukup tinggi. Nah, telah terbukti oleh Dexa yang bisa berhitung dan juga tentunya ketakasannya juga sudah terbukti ya. Oke, hadirin sekalian, jadi penampilan dari anjing poodle dan juga si border collie yang kami tampilkan untuk Anda.